Dalam situasi normal, gue akan berharap jadi orang hebat. Mungkin jadi model terkenal, atau jadi arsitek yang paling mahal. Tapi sekarang, gue cuma berharap jadi bola karet. Atau selembar bulu ayam. Saban telai, ale mati tampa. Nah, bagaimana rasanya jadi orang paling kalah? Hah? Kilo, kimai. Rasanya pinggir mati buru-buru. Ah, saban telai dulu. Nanti kita kirim dulu udah berapa kalah. Supaya ale cepat-cepat diterima langsung jadi orang paling kagak. Di neraka, kimai. Gimana gue bisa sampai ke situasi kayak gini? Kayaknya kita harus rewind dulu. Taruh. Kayaknya kita mesti rewind lebih jauh lagi. Kalau pakai cairan pembersih lantai, cukup satu tutup botol saja. Karena cairan ini mengandung konsentrat tinggi. Ngerti sampean? Kalau sampean makainya kebanyakan, lantai ini susah kering, jadinya licin. Ngerti? Cara ngepelnya, setiap sudut ruangan sampean pel. Ngepelnya. Hari pertama pekerjaan pertama gue. Seperti semua orang, gue tahu gue harus mulai dari bawah. Hei! Ngerti sampean? Ngerti, Pak. Ingat, cukup satu tutup botol saja. Kerjakan. Iya, Pak. Kalau lo punya musik, lo gak bakal ngerasa kayak orang kalah. Orang kalah adalah orang yang berhenti untuk berusaha. Gue bukan. Hei, mulai enggak lo? Kalau enggak gue pakein bikini lo. Ngepet lo. Thank you.
cakep nih. Rp7.750 perak. Umur 27 tahun. Tinggi 175, berat 67 kg. Nol kalori dari pagi. Apa ya? Kenapa hidup harus selalu disangkut-sangkutin sama angka? Kenapa gue gak bisa masuk ke mall dan beli apa aja yang gue pengen dengan tampang gue? Percaya atau enggak, musik bahkan bisa ngilangin rasa lapar. La ilaha illallah. Apa-apa nih? Lu banci. Bentuknya mesti kayak gini. Ini bukannya banci, Bos. Ini namanya generasi bunga, flower generation. Eh. Atu-atunya bunga yang gue pengen itu bunga bang. Tapi gue enggak bakalan dapat bunga bang karena gue enggak punya duit. Dan itu gara-gara pekek atut kayak lo bikin gue ser duit. Kantong kering, tau gak lo? Tapi bos, lihat dulu bos. Ini kalau bentuknya kayak gini, nempelnya lebih kenceng. Kepala lo berkelir lebih kenceng. Eh, sekali lagi lo ulangin. Gue cabut, gue tancep-tancepin di batat lo. Madi kipe lo. Madi kipe, madi rodok lo. Eh, apa lo ngomong? Agak bos, nyari rokok. Gak kenapa-napa, Ban, nih? Aneh. Tadi aneh ngerasa setirannya berat ke kanan. Balan, sing kali, Pak. Ambil. Bekal apaan? Aneh cuma mau kasih aja. Lu mau ngapain sih kesini, Pak? Ayo, ambil. Butanya sekali lagi, ya. Lu ngapain kesini, Pak? Sebenarnya aneh pemburu. Pemburu apaan? Rubah. And you are my fox. Aneh gak demen sama laki-laki. Ih, ngaco. Dari mana ente tahu kalau aneh suka laki? Noh, jari kelingking lo ngetril.
Oke, oke, oke. Tapi Ane mau ente tetap terima uang ini. Kenapa? Karena Ane Sinterklas. Sinterklas apa pemburu? Mana yang benar? Sinterklas kapunce. Hoi wat in mas hunce. Ente suka kerja di mari? Gua demen benar kerja di sini. Lihat noh, kendaraan dinas. Liburan 3 bulan sekali ke Bangkok. Dana pensiun. Belum lagi kalau gua manggut-manggut, gua dapat laptop. Ente mau kerjaan yang gampang, tapi bisa memberikan semua fasilitas itu. Kerjaan apaan? Masuk ke mobil. Ogah gua, lupain aja. Bahlul. Ane akan masuk ke mobil, dan Ane akan tunggu ente selama 60 detik. Kalau ente juga masuk ke mobil itu, Ane akan kasih ente pekerjaan terhebat yang pernah ente dapat. Ingat ya, 60 detik. Nama ente siapa? Jojo. Namanya Mudakhir. Tapi panggil aja Om. Keluarga ente di mana, Jo? Keluarga gue yang gondiri. Asik. Restoran. Sorry Om, ingatan gue lemah. Gue gak bakal bisa ingat orang mau pesen apaan. Cerewet. Ikut anak. Kayaknya tempat tambal ban masih menerima gue kalau gue balik sekarang. Dasar bahlul. Denger ya. Pintu restoran itu adalah jalan keluar ente dari kesusahan. Tapi semuanya terserah ente. Ente bisa aja balik ke tempat tambal ban itu. Dan berdoa tiap hari ente bisa dapat recehan. Makan tuh kerincingnya. Emang saya enak apa sih pizzanya? Stop. Coba deh. Enak kan? Biasa, masih baru. Ban dalam aja lebih enak dari ginian. Ente pasti bertanya-tanya, kemana Ana mau bawa ente? Percaya sama Ana, Jo. Pekerjaan terhebat sudah ada di depan mata ente. Dulu di sini.
sini adalah pangkalan militer Jepang. Setelah Jepang pergi, tanah ini jatuh ke tangan Abah Ana. Tapi baru 10 tahun lalu, Ana tahu bahwa di bawahnya ada bunker besar yang dulu dibikin buat tempat orang-orang Jepang sembunyi kalau terjadi perang. Akhirnya, Ana jadikan tempat pelatihan. Tempat pelatihan apa? Selamat datang di Quickie Express Training Center. Lari. Ayo, jangan sampai tante kamu nunggu. Ayo, kamu juga. Ya, yang benar ya, rapi ya tagihannya. Cantik, kamu ngapain sekarang? Sebenarnya gak ada alasan buat kaget mendengar kata itu. Itu kan cuman profesi. Sama seperti dokter. Dokter pekerjaan terhormat, nah ini. Sama aja. Kalau ente melakukan pekerjaan ente dengan baik, pelanggan puas, ente bakal dapat hormat dari mereka. Gue gak bakalan jadi gigolo. Joe, kalau dilihat dari sifat, fisik, dan keinginan yang ente punya, ente emang cocok jadi gigolo. Om tau dari mana gue mau nyape? Percaya sama Ane, Jo. Ente emang maunya jadi gigolo. Bimbingan Career Interactive. Dalam pekerjaan Anda, Anda lebih senang menangani A. manusia, B. barang, C. hewan. Ya. Ketika Anda bekerja, Anda mau A. hanya klien Anda yang merasa senang, B. hanya Anda yang senang, C. Anda dan klien Anda sama-sama senang. Bagus. Binatang yang paling seksi menurut Anda adalah A. ayam, B. musang, C. angsa. Pilihan tepat. Kapankah waktu yang terbaik untuk seks? A. kapan saja, B. bulan purnama, C. hanya kalau ada Viagra. Pilihan tepat. Good. Bagus. Oh, yes! Pekerjaan yang paling cocok untuk Anda adalah Jigler. Tuh, kan? Nggak mungkin nih, gue yakin apapun yang gue pencet pasti jawabannya sama. Eh, Bahlul, percaya sama Ane. Kalau ente pencet beda, hasilnya juga akan beda. Nih, coba ya. Ketika Anda bekerja, Anda mau... Pekerjaan yang paling cocok untuk Anda adalah... Pegawai Maerat. Kapankah waktu yang terbaik untuk seks? Pekerjaan yang paling cocok untuk Anda adalah politikus. Jo, ente nggak usah terlalu lama kerja di sini. Pekerjaan di sini memang didesain untuk menghasilkan fulus yang banyak dengan waktu cepat. Setelah itu terserah ente mau pakai fulus itu untuk modal usaha lain. Tuh gini deh, kalau ente benar-benar gak seret jadi gigolo, Ane masih ada tawaran kerjaan lain. Apaan? Multi-level marketing. Pokah, mendingan gue jadi gigolo. Nah, itu pilihan yang tepat.
Terus gue sekarang mesti ngapain? Sekarang kita nyiapin ente jadi mesin seks tahan banting. Pas tadi pagi gue bangun, masa depan gue masih kelihatan gelap. Sekarang masa depan gue kelihatan blur. Gue belum bisa ngeliat. Yang harus gue lakuin adalah maju ke depan buat ngeliat apa yang sebenarnya ada depan gue. Yuhu, you must be Jojo. Halo, saya Mr. Joy Loyang. Saya akan melatih Anda dan perkenalkan rekan-rekan seangkatan. Marley percaya bahwa Bob adalah seorang nabi dan Rasta artinya puji Tuhan. Victor, paling cerdas dan berpengalaman untuk urusan seks. Sarjana komunikasi. Cita-citanya sih jadi penyiar, tapi selalu gagal gara-gara satu kelemahan kecil. Kalau itu kan buat besarin faha. Kalau ini berarti fantap. Kata Mudakhir, selera tante-tante emang suka rada aneh. Makanya Victor dan Marley bisa ada di sini. Sejauh ini, kayaknya masa depan gue makin blur. Tanda tentang titik kenikmatan atau G-spot perempuan berdasarkan urutannya. Hey Marley. Jadi gigolo sama latihan nyanyi. Nyanyi? Nyanyi untuk monyet di pohon. Kalian berada di sini untuk belajar cumbu rayu seindah membaca puisi. Aku mobil engkau garasi. Walau aku parkir di banyak tempat, aku akan selalu fulal ke kau. Gue jadi kemeteran, warawiri keserimpet. Rumah gua kebanjiran, gara-gara got mampet. No woman, no cry. One, two, slow, quick, double contraction, a do do up, a do do up. Kalau makan steak gimana cara? Coba dijelasin. Gampang nih pak, kalau steak saya biasanya pakai ini mas pak. Pakai kata. Salah. Yo man. Quick, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau makan sup, sup pakai apa? Sup pakai mangkok, dikokok. Good. 1, 2. Okay, good boys. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Last 2, 3, 4, 5, 6, 7. Good.
Hari pertama kerja. Di Quickie Express, Gigolo mulai bertugas di level dasar. Kalau kami bertugas dengan baik, kami bisa naik tingkat. Nah, kata Mudakhir, perbedaan level-level itu ada di tante-tantenya. Tapi, tante-tante di level dasar kelihatannya oke-oke aja buat gue. Mudah-mudahan gue dapet perempuan kidal nih. Perempuan kidal biasanya orgasmenya cepat. Ngarang lu. Eh, perempuan kidal, kalau masturbasi bisa pakai dua tangan. Sotoy. Gua kidal, tapi gak cepet orgasme. Teori tadi cuma buat perempuan. Nyokap lu? Lo bilang dia kidal kan? Nyokap gua kan laki-laki. Coba, tolong buka seragam ente semua. Tuh, perhatiin lagi, udah seneng banget. Kan? Wow. Buset! Lu, pasti di kandungan nyokap lo lebih dari 9 bulan. 9 bulan setengah, kawan. Weh. Biasanya yang di kandungan lebih dari 9 bulan, rudal sama torpedonya lebih gede. Kalau gitu sih Marley pasti dalam kandungan cuma 7 bulan. No man! Asa man! Singsuk! Oke, pakai celana inti semua. Sampai berjumpa kawan. Quickie Express. Yes. Udah lama nunggu tante. It's worth it. Yes, worth it. Yes. You know what? I think you're not just a pretty face, but you're a smart man too. Yes, yes. I'd like to have a long chat after sex. Yes, smart sex. Me. Uh-huh. Yeah, me. Smart sex. Of course. Later, tante and me can bicara sepanjang yang tante suka. I'm sure yes. We will. Oh, thank you. You go ahead and order first. I'm going to powder my nose. Nose powder, yes. Tante nggak order? Don't worry, dear. I'm a regular here. Ah, yes. Svada! Permisi! Pada kemana sih ini? Karpet versi ya. Istri pejabat nih. Pada Quickie Express. Permisi. Aduh. Biar wangi. Sif. Gue pulang aja kali ini. Ada orang. Halo? Quick. Mantap. Quick Express. Aku mau kamu pakai baju itu. Baju itu. Iya, baju itu saya. Kerjakan. Setrap. Temannya mas.
Yes, yes. Kenal di mana? Yang ini enak, Mas. Kenal di mana? Di mall. Dalam gak kenalnya? Tau gak, Mas? Yang tadi tuh mas, sebenarnya. Mas, tuh minta saya bentar ya. Saya mau ke belakang dulu. Mau nyekek keluar. Bentar, Mas. Cumi. Mau minum dulu atau mau langsung? Benar ini jalan Klava nomor 4. Benar. Pasti ada yang salah nih. Bos saya bilang yang pesen itu tante. Tapi kamu gak pantas dipanggil tante. Iya, saya cuma suster yang pesen majikan saya. Nyonya! Man, sesek, Man. Sekarang, kamu baca buku ini. Ini Budi, ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi. Ini Kakak Budi. Bapak dan Budi pergi ke pasar. Bapak dan Budi pergi. Diajak. B.U. Bu. Diajak. Budi. Budi. Budi, kenapa? Wah. Wati, kenapa Wati? Biar lebih romantis, boleh saya matikan lampu? Boleh. Taruh bukunya. Sekarang kamu buka celananya. Kecil sekali. Gimana, Mas? Gak jadi order sekarang nih? Hai lo! Hei, Jo. Hei, Male. Jo! Gimana tante lo? Gila, Jo. Keren abis, Jo.
gue ngerasa kayak laki-laki dewasa banget, Man. Ah, romantis abis. Gimana? Gitulah, Man. Wine, dinner, seks lembut. Gue bilang itu bukan seks, tapi making love. Everything's gonna be alright, Man. Gimana? Ya gitu, gue sama. Gue juga dapetnya cantik. Yeah. Terus gue dapetnya terpelajar, okay. Seksi. Huh? Terus ya, bukan nge-seks. Kayak kata lo. Apa? Tapi making love. Hey, kawan. Hey. Hey. Gimana, gimana? Ampun-ampun lah deh gue beri. Selamat, selamat, selamat. Ente semua sudah melewati tugas pertama ente. Semuanya puas? Puas. Rentetan tugas sudah ada di depan kami. Kami sudah menjadi laki-laki yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih menggairahkan. Kami adalah Arjuna-Arjuna modern, seksi, tak terhentikan. Quickie Express. Mas. Hello. Ngerti gue, ngapain kita ngelakuin rutin check up? Kita kan praktekin safe sex. Iya. Diam! Turun ke antara kalian! Gue gak bisa bilang kalau kerjaan gue di Quick Express itu adalah kerjaan yang enteng. Tapi imbalan yang gue dapet, oke banget. Sekarang kita bertiga gak perlu lagi mikir duit. Kan, seneng kan rumahnya? Oke, siap sekarang foto ya. Satu, dua, tiga. Cincang keling mano klinteng jineteng. Oh, Mudakhir bener. Ini adalah pekerjaan yang paling hebat yang bisa gue dapetin. Dan gak cuman itu. Gue juga punya teman-teman yang hebat. Hai Jojo! Victor! Marley, kenapa tuh kawan? Lohan! Yang ini namanya Linsai. Tadi ada pesep lagi ngobrol di mall. Gila, Man. Murah banget, Man. Masa harga satu aja cuma 100 ribu? Ya gua beli aja 40. Tau gak sih lo? Kalau udah gede ya, ini ikan harga satuannya bisa jutaan, Man. Nah. Lohan. Nah. Hanya dalam waktu 2 bulan, gua bisa dapetin apa yang selama ini gua cuma dapet dalam mimpi. Gak, gua beli banyak. Gak salah kalau orang bilang ikan lohan tuh bawa hoki. Sekarang tugas sudah nggak lagi kerasa berat, semua bisa dilayani. Gila capek banget gue di hari ini, sampai kayak nggak ada tulangnya. Dapat berapa lo, Tor? Dua. Lo? Dapat 3. Lo, Le? 9. Dapat 9 lo? Lo pakai apa lo? Piagra? No, Man. Gua mah kagak pernah pakai kayak gitu, Man. Halo. Aje.
Lukman, dapat 9. Taruh. Ini apaan nih? Lalu pakai drag lo ya, pantas lo kuat banyak lo. Noman! Noman, ketut. Ini apaan nih? Wan! Makanya jadi kemana-mana. Ampun, San. Iya, bener. Eh, are you bored already? Kan aku bilang gak usah ikut, this is boys night out. Emang Mandy sama Mindy laki? Okay, guys. Ini ya, which one do you prefer? Pacar yang sayang, tapi cemburuan-cemburuan gitu. Atau pacar yang jelek, tapi ngebebasin lo semua. Coba. Kalau gue yang cantik sama yang bebasin gue lah. Iya, kalau emang sih sudah enggak boleh, kan cuma harus pilih satu doang. Teddy, sebenarnya ya kalau pacar dicemburuin terus malah jadi macem-macem loh. Sumpah sih. Hajar jahanam. Hah? Iya, ini namanya hajar jahanam. Cara pakainya ya. Nih, keluarin ya. Potek dikit, tak. Udah gitu, lu masukin air hangat. Kocok. Nah, udah gitu, terus lu olesin ke itunya lo. Gini nih. Di bawahnya. Atas. Pas. Wow. Yeah. Dan, lo dapet dari siapa? Dari Om Mudakir. Beli diharap katanya, Man. Terpercaya. Tapi kan berdua gak butuh kayak ginian, Man. Buat apa? Siapa bilang kita gak butuh kayak ginian? Kita butuh kayak ginian, ya. Gue mau pakai sekarang. Gue juga mau pakai. Yaudah, gue juga ya. Tukang antar pizza sekarang gajinya gede-gede ya. Bisa juga nongkrong sini. Salah tempat nih. Ini kan tempatnya Kasta, eksekutif muda. Iya, mereka eksekutif juga kali. Eksekutif kan berarti pembuat keputusan. Hah? Serius loh? Emang mereka buat keputusan apa? Ya gini deh, misalnya rute mana yang mereka akan ambil supaya nggak nyasar dan macet. You know, supaya pizza-pizzanya nggak dingin. Emangnya ada masalah gua sama teman-teman gua nongkrong di sini? Enggak ada masalah, Bos. Tenang aja. Iya, biasa aja lagi. Cuman kalau lu antar pizza ke tempat gua, enggak gua kasih tips buat lu. Baru-baru tips. Ini bercandaan lokal. Orang luar enggak usah dengerin. Iya sih, lu loser. Yeah. Hey, kawan. Lu tahu enggak kenapa malam-malam gini jangkrik pada dia? Kalau Leva enggak sabar nonton lomba babak belum. Mbak, bangun, Mbak. Mbak, halo. Waduh, no signal nih. Halo, Mbak. Hai. Jangan kaget. Kamu ada di rumahku. Namaku Jojo. Kok kamu yang bawa aku sih? Teman-teman aku yang lain kemana? Teman-teman kamu pada kabur semuanya. Tahu nggak yang lari paling cepat siapa? Itu teman kamu tuh yang bacotnya paling gede. Dia pacar aku. Atau mantan pacar lebih tepatnya. Biar mampus tuh cowok. Semalam pasti jadi malam paling apes buat dia. Udah bawa pelur, diputusin pacarnya pula. Kamu aku kasih 3 pilihan. Kamu boleh tidur sini, aku panggilin taksi, atau aku anterin pulang. Aduh, taksi aja deh. Yakin kamu naik taksi? Hmm. Beneran? Hmm. Gak mau tidur sini aja? Sebentar ya, bener ya? Hmm. Yakin kamu? Iya. Benar ya? Halo, taksi. Mau kirim-kirim dong, Pak.
759-08021. Iya. Ke... Bentar. Nggak jadi deh, Pak. Makasih, Pak. Pada ngapain lo? Wih, siapa yang masak nih? Makasih udah ngerawat benjol aku semalam ya. PS aku cuma bisa bikin nasi goreng. Yeah. Enough lo. Eh, Jo. Lo bakal berjumpa Fadi lagi gak? Tahu gue. Tapi lo punya nomor teleponnya dong? Enggak sih. Namanya siapa itu cuy? Dia punya nomor telepon lo kan? Enggak. Apa sih? Ini apaan nih? Oh itu. Itu ikan lohan yang gua beli dulu, Man. Masih banyak di kamar mandi gue. Tapi kok aneh ya, bentuknya nggak kayak ikan lohan gitu. Kenapa nggak lu tanya ke vet shop-nya? Iya, udah tutup. Hah? Iya, gua kemarin udah kesana. Udah tutup. Selamat, lu ditipu kawan. Norman, ikan lohan tuh macem-macem. Siapa tahu ini bentuknya beda. Somprat lo. Ah, gua duluan ya. Jangan kompor, kawan. Kompor, kawan. Halo, Man. Leh, kayaknya kita tahu deh, itu ikan-ikan apaan. Apaan? Gak mungkin lah, Man. Itu ikan lohan kok. Tahu lo ah. Serius. Beneran. Yaelah, ikan lohan. Ada aja lo. Aneh lo. Marley, gua tutupin deh. Kasihan ikannya aib, malu dia. Bau lagi. Kenapa lagi kalian? Kenapa ada dia lagi, kawan? Ini sus, digigit. Dan tadi coba lepas, gak bisa-bisa. Tapi ini kan bukan rumah sakit. Ini klinik spesialis kulit. Tapi ini kan kecelakaan, suster. Yaudah!
Wah, Fakal Fahad naikkan dikit. Kulitnya? Setengahnya. Bagaimana mungkin? Memang mulut ikan sebesar apa? Bukan mulut ikan yang besarnya masalahnya, Sus. Tapi umpannya sekecil apa? Nah, iya kan? Bah! Makin kecil saja penis kau! Enggak! Tadi berendam, jadi sesu tau! Ada situasi apa, Suster Madan? Ada cacing gigit ikan, dokter. Sakit, dok. Ikannya kita anestesi dulu. No, man, man! No, man! 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 Oh, oh masih gerak-gerak. Pakai nisa aja dong. Jangan. Kalau begitu pakai nisa aja. Jangan dok. Oh, terima kasih. Ini bagus. Man, bahaya man. Bahaya. Kemakan ikannya. Kalau begitu kita sunat sekalian aja ya. Jangan dak. Al, al, nyari gubrung. Juara di dalam. Makanya jangan sembarangan. Parah. Bisanya. Don't worry, be happy, kawan. Don't happy, be worry. Siapa tahu abis ini jadi lebih gede. Hai. Kamu dokter di sini? Aku? Enggak. Belum kok. Aku lagi kerja praktek di sini. Kamu ngapain? Ada yang sakit? Panjang ceritanya. Panjang mundur, kawan. Makasih ya, kemarin kamu udah ngurusin aku. Sama-sama lagi. Rumah kamu nyaman. Bukan rumah aku lagi, sebetulnya itu rumah kakakku. Aku mana mungkin bisa beli rumah kayak gitu kan. Kerja juga cuma nganterin pizza. pizza. Oh ya, kita belum sempat kenalan kan? Oh, iya. Lila. Oh iya Lila. Jojo. Oh Jojo. Telepon aku ya. Iya. Janji. Thank you.
gila si Marley. Ikan aja temen sama dia nih. Pantes lah. Cacing sing su. Stop. Ente ngapain? Ngapa-ngapain, mau pakai seragam. Ente nggak usah pakai seragam. Coba pegang. Mulai hari ini, ente sekarang masuk level advance. Tingkat eksklusif. Klien-klien besar. Ente nggak usah pakai seragam lagi. Mulai sekarang, ente bakal melayani istri pejabat, pengusaha besar, dan kaum sosialite. Sekarang ente bukan cuma gigolo, tapi kapal keruk Fulus. Dari banyak perempuan di sini, bagaimana kamu tahu saya Tante Mona? Hanya keberuntungan saja. Oh ya? Coba kita lihat keberuntungan kamu. Dari tadi kamu perhatikan aku terus. Kenapa? Sorry. Tapi Tante benar-benar cantik. Oh ya? Sebenarnya Tante bisa dapetin laki-laki manapun yang Tante mau. Nggak perlu manggil gigolo kayak saya. Joe? Kamu pernah dengar sebuah negara di Afrika yang bernama Otobugu? You know what? Di Otobugu, gigolo adalah sebuah pekerjaan yang terhormat. Gak sebarang laki-laki bisa jadi gigolo. Oh iya? Yeah? Jadi mestinya kamu bangga dengan profesi kamu sekarang. Bisa main? Sedikit. Sedikit.
You're the best, baby. sadar gak sih kamu? Kita kan belum makan malam, sayang. Kita makan malam dulu, yuk, Jo. Gimana kalau lain kali, Tante? Aku harus balik ke Quickie Express. Berapa nomor telepon kamu? Kita nggak boleh ngasih nomor telepon kita ke klien. Udah, tanya ke budak. Oke. Okay. Hey. Give me a kiss. Mwah. Bye, Joe. Bye. Jojo, Tante mau nanya ente apain aja sampai dia minta ente eksklusif buat dia. Dia minta gue eksklusif? Iya, tapi nggak apa-apa. Dia berani bayar mahal. Cool. Yuk. Tempat apaan sini? Yuk. Tempat favorit aku. Gila, tapi antreannya rame banget ya. Mas, mas, pinggir mas, mas. Makasih ya, Pak. Terjago lagi. Lila, aku mau ambil minuman. Kamu mau pesan apaan? Apa aja? Aja terus DJ! Jadi selama ini kamu ngilang karena main sama si Kunyuk ini? Jadi, gak usah cari gara-gara lagi deh. Kemana lo? Listen, pizza boy. She's still my girlfriend. Get away from me. You way out of my league, you loser. Ah, klik lah, klik. Ngomong apa sih lo? Kayak company aja. Hey, hey, hey. Kalian di lantai dansa manis. I'm game juga. Jo, dia tuh jual di sini bertahun-tahun. Lila, kalau udah kayak gini bukan cuman kehormatan aku aja yang dipertaruhkan, tapi kamu juga. Dan aku akan membelain kehormatan kamu dengan cara apapun. Maksudnya yang ganteng dan maco tuh gue, makanya mereka semua tepuk tangan bakal gue. Oke, mari kita mulai musik DJ.
Oke, dan sekarang seberapa besar kalian suka sama si Maco? Seru ya, Jo? Kalau kamu pergi, biasanya kemana? Aku sih jarang pergi. Kalau pergi juga gak sempat kayak tadi. Kelihatan sih dari cara narinya. Kamu punya pacar, Jo? Kalau aku punya pacar sih, gak mungkin aku jalan di sini sama kamu. Siapa tahu. Aku tuh orangnya kalau pacaran sukanya satu aja. Monogami kata orang. Sama banget sama aku. Kamu sebelum mama yang babak bonyok kemarin pernah pacaran? Ya pernah lah. Tapi dia tuh maunya macam-macam. Jadi aku putusin aja. Aku tuh orangnya strict banget. Sebelum nikah nggak ada seks. Jadi, selain dari kamu tadi, apa lagi yang kamu bisa? Aku sih bisa apa aja kecuali matematika. Kalau kamu? Kalau aku suka jahit. Banyak loh pakaian yang aku bikin sendiri. Oh iya. Kalau bisa beli, ngapain repot-repot jahit? Bikin tuh lebih seru tahu. Kan bisa ngarang modelnya sendiri, pilih bahan yang kita suka. Ngirit lagi. Iya kan, Jo? 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 Lila. Lila, kamu mau buah enggak? You are the sunlight in my eyes. A lullaby in disguise. Cast a fun time in my life. A song, song for you, my sweet. Have a nice life. For me, to you, it's why life is so easy. I'm living every day to make your name. You get it all in time, just claim your fame. Kata orang, cuma orang yang lagi bahagia yang bisa lihat lumba-lumba. Emangnya kelihatan? Kamu tuh dari tadi senyum terus. Kenapa sih? Aku lagi jatuh cinta. Kamu gak perlu ngomong gitu kalau cuma untuk nyenengin aku, Jo. Maksudnya bukan sama tante. Oh. Aku cuma bercanda. Hai. Hai, Jo. Kamu lagi ngapain? Besok ada acara nggak? Kenapa emangnya? Besok aku ulang tahun. Kamu datang ya ke rumahku. Kita makan malam sama keluarga aku. Oke. Aku pasti ke sana. Ya? Bener ya. Tunggu ya. Dah.
Ada tante juga? Enggak, dia seumuran sama aku. Siapa namanya? Udahlah tante, yang penting kan sekarang aku sama tante. Ya kan? Pengadilan di mana pengusaha Jan Peter Gunarto dinyatakan bebas dari tuduhan pembunuhan berencana. Kalian dengar sendiri kan? Bukan sidik jari saya, bukan DNA saya. Bukti forensik cukup. Nyawa. Memang penjahat sejati dia kawan. Lila tuh! Fus dong! Woi! Gak bisa dipaus. Tipi. Apa sih? Lu lihat nggak tadi? Enggak, Mat. Maaf ya, lo. Lo mau kemana, Jok? Gue mau makan malam sama keluarga Lila. Kan dia ulang tahun. Kenapa sih, lo? Jok. Sini. Gue baru tahu tadi, barusan aja kawan. Lu tahu apaan sih? Lu tahu gak? Fajar lu anak perawannya siapa? Siapa ya? Jan Peter Gunarto. Pengusaha kelas kakap sekaligus Raja Freman kelas atas. Terus kenapa? Kenapa lagi? Dia tuh Freman, penjahat. Ya biarin aja, yang penting kan gue gak rese, ya gak? Iya. Lu iya lagi. Jo, lu pernah dengar perkara-perkara pengadilannya gak? Pembunuhan, korupsi, pencurian, perampokan. Iya udah, biarin aja, gue ngapain mesti khawatir, orang gue ngapa-ngapain juga. Aduh Jo, lu tolol banget sih. Pertama, dia gak bakal ngijinin anak perawannya pacaran sama pengantin pizza. Kedua, kalau dia tahu lu gigolo tapi lu tetap pacarin anaknya, mampus lu, dibunuh. Mati lu, Jo. Serius. Gua gak takut. Jo, jangan pergi lah kawan. Jo, daripada hidup lu jadi kusut, Jo. Man! Jo. Ya. Si Jo pergi kemana sih? Hah? Tolong. Happy birthday ya. Wah, bunganya bagus banget. Kamu juga cantik banget. Yuk. Wah, keren banget cuman ya. Aduh. Apa ya? Aduh. Ini dulu. Aduh. Ini anak-anak siapa sih? Badul-badul banget. Ke rumah makannya, sayang. Diri dulu. Baik. Ayo, sayang. Aduh, baikkan. Topan. Baikkan. Topan. Ayah, sama kamu Jo. Itu ada kembar aku Jo, diri sama Dilo. Bener banget ya. Iya, kayak lebah. Aku taruh bunganya di vas dulu ya. Iya. Ayo masuk. Ayo mari. Parah. Ayo, Jo.
kenalin, Pak. Ini temannya Lila, Jojo. Oh, Jojo. Kalau ini tangan kanannya Papa, Om Mateo. Mateo. Kita berjalan dulu. Hati-hati, Om. Yes. Duduk yuk. Kamu di sebelahku aja ya, Jo. Depan tempatnya Mama. Mama, mau aku bantuin nggak, Ma? Nggak usah, sayang. Mama... Mama udah selesai kok masaknya. Mama, kenalin. Ini temannya Lila, Ma. Jojo. Jojo, ini Mama. Cantik kan mamaku? Halo, Tan. Kamu pacaran sama anak saya? Jojo masih teman kok, Pak. Kamu kerja apa? Saya... Saran, Lila. Nganter pizza, Om. Apa? Jadi nganter-nganterin pizza. Pizza? Nganter pizza. Nganter pizza, anak saya jadi dokter, Kak. Papa, Jojo bilang bentar lagi dia diangkat jadi manajer, Pak. Kan Papa yang pernah bilang, kalau kita mau sukses, kita harus mulai dari bawah. Iya kan? Pak, kemarin Lila berantem sama temen sekelasnya, tapi kalah, payah lu. Masa? Soalnya temennya lebih besar, Pak. Musuh yang lebih besar? Hei. Musuh besar, cari kayu besar. Gebuk kepalanya. Kalau belum kalah juga, oke. Pukul pakai batu dari belakang. Cekar! Kalau masih kalah juga, oke. Panggil Papa. Biar Papa yang ngasih pelajaran sama itu anak. Karena anak-anak Papa tidak ada yang kalah. Papa, tidak ada cerita. Papa, yang tahu itu. Papa, Jojo tuh jago dance loh. Enggak. Iya kan? Iya kan? Oh iya? Iya, Ma. Papa suka dance kan? No. Papa mau salad gak? Jago dance. So, Jojo, kamu bisa main musik? Sedikit. Piano? Sedikit. Cuma sedikit? Sedikit. Enak, Lila. Ayo. Enak, Ma. Makan, Jo. Tante, keluarga tante ada di luar. Don't care. Tante, aku lagi aku cari nih. Aku bisa beli kamu kapan aja aku mau. Tante. Pikir aku mau anakku pacaran kayak gigolo. Tante, aku bisa aja berhenti. Gak bisa. Mungkin, Jojo. Jo? Sebentar. Kau baik-baik kan? Iya, sebentar. Kita ketemu hari ini, hotelnya sama Lila. Gak bisa, tante. Aku janjian ketemu sama Lila. Halo. Kok kamu lama sih? Iya, tadi aku sakit perut. Oh. Kamu mau ke mana? Aku mau pipis. Jangan pipis di sini deh. Kenapa? Bau banget. Jojo, aku kan kerja di rumah sakit. Jadi udah biasa. Please. Kamu kenapa sih? Ntar dulu.
Jangan-jangan toiletnya nggak bisa di-flush lagi ya? Toiletnya nggak bisa di-flush lagi, ya. Ya ampun, padahal udah aku suruh benerin. Mas Ocai? Iya, kamu minta tolong Mas Ocai sana. Ini Gansu, kita ketemu besok pagi atau aku bongkar semuanya. Eh Tante, tapi Tante mesti janji, Tante nggak akan undang-undang sama Lila. Semua tergantung kamu. Ini istirahat, Tante. Bullshit. Aku udah telepon Mudakhir. Dan dia udah nyuruh kamu nemuin aku, kan? Iya, yeah, tapi aku lagi gak enak badan. Kamu mau aku bilang ke Lila sekarang, Jo? Sebentar. Halo. Hai, Jo. Hai, Lila. Maaf ya. Kemarin malam keluarga aku kurang ramah sama kamu. Gak apa-apa kok. Tapi kita jadi ketemuan, kan? Sebentar ya, La. Sebentar. Tante, aku benar-benar gak bisa ketemuan sama Tante malam ini. Gimana kalau besok malam? Gak bisa. Aku pengen kamu kesini sekarang juga. Sebentar. Lila, mungkin gak kalau kita ketemuannya besok malam? Ya, gak bisa ya. Sedih deh. Aduh, jangan sedih dong, ya. Kalau kamu sedih, aku sedih. Ya, bentar ya, sebentar. Tante, aku benar-benar nggak bisa malam ini, Tante. Kok aku dipanggil Tante sih? Tante aku minta dibantuin buat ngecat kamarnya. Sebentar ya, Tante. Sebentar. Halo, Tante? Ya, alasan apa lagi kamu sekarang, Jo? Tante, aku sayang banget sama Lila. Jo, orang kayak kamu itu tidak akan pernah mengerti arti kata sayang. Yang kamu tahu itu cuma duit, duit, and duit. Ah, bentar. Lila, jangan tutup dulu ya. Sebentar aja. Mm-mm. Tante, saya janji akan muasin Tante. Asal Tante gak akan bocorin. Muasin apaan sih? Enggak, itu... Tante aku orangnya ribet banget, dia di kamarnya minta dicat macam-macam lah warnanya, apalah. Sebentar ya, lah, sebentar aja, ya, sebentar, jangan tutup. Ya. Iya. Tante nggak bakalan sampai hati nyakitin perasaan anak tante sendiri. Lihat aja. Atau gimana kalau aku bilang ke suamiku sekarang? Kamu tahu kan, dia bakal ngapain? Dia akan cari kamu sampai kamu mati, Jojo. Ah! Halo, Lila. Ah! Jojo, I miss you, baby. Hey, listen. I think I know how to solve our problem, loh. Gimana? Kita pergi dari sini, ke luar negeri. Aku cukup punya banyak uang untuk kita tinggal bertahun-tahun di sana, ya. Please, Joe, I'm so in love with you, Joe. Please, Joe. Aku sayang sama Lila, Tante. Bullshit! Kamu suka sama dia karena dia masih muda. Tapi kan cuma aku yang bisa muasin kamu, ya, Joe, ya? Ya, Joe? Ya. Tante gak akan bisa ngerti. Ya, aku ngerti. Ya, aku ngerti kamu itu hanyalah seorang gigolo. That's it! Ya. Aku akan berhenti. Oke. Kamu akan berhenti dan pergi dengan aku ke luar negeri. Ya, sayang, ya. Tante! Jo. Aku akan keluar dari sini.
Dan kalau tante masih punya rasa kibuan sedikit, sedikit aja, tante akan biarin saya pergi. Berani bergerak satu langkah dari situ, kamu akan tahu akibatnya, Jojo. Lihat aja. Kamu akan menyesal seumur hidup. Jojo! Duduk. Di sini. Umur berapa kamu? Saya 27 tahun. Are you happy? Happy with your life? Ini hasil kerja kamu? Saya cuma berusaha untuk hidup, Om. Kamu mengingatkan saya sama seseorang. Dia selalu mengunderestimate dirinya sendiri. Padahal, kalau dia tahu apa yang dia punya, dengan bakatnya dia, dia bisa jadi orang hebat. Such a waste. Ambil. Namanya Bram. Tapi sekarang dia sudah mati. Kamu tahu kenapa dia mati? Nggak tahu. Karena dia ceroboh. Seperti kamu. Dari dulu kita sangat dekat. Kita melewati macam-macam sama-sama. Ya ini, ya itu. Sampai bikin bisnis sama-sama. Bagus. Tapi dia mau jalan pintas. Dan akhirnya dia mati. Ditembak polisi. The first time I saw you,
saya langsung teringat sama Bram. Seperti Bram, ya, ya. Look at me, lihat saya. Saya kangen sama Bram. Saya sangat kangen sama dia. Listen to me. Saya kasih kamu apa saja yang kamu mau. Kalau kamu mau jadi pengganti Bram, he was the love of my life. I loved him. Please, kiss me. Oh, saya nggak bisa. Kiss me. Oh. I loved him. Jo? Pak. Tumben pagi-pagi kesini. Pak, aku mesti ngomong sama kamu. Gak bisa nanti aja. Gak bisa lah, aku mesti ngomong sekarang. Kalau gak sekarang, aku gak tahu lagi kapan lagi aku bisa ngomong sama kamu. Kamu kenapa? Sini. Aku sayang kamu lah. Kenapa? Beta paling saya suka ini kalau Bung diam begini. Cerita dulu per Beta. Kenapa saya? Hah? Kenapa? Tadi malam, saya akan pergi.
jangan pikir apa-apa. Ya, jangan pikir macam-macam. Tadi malam saya pergi. Tuki mai. Biar tak kasih mati orang itu. Honey, please. Jangan, please. Dari dulu, penakut terlalu. Kalau betul sengaja, nampas jua seng berani kapa? Theo, saya tahu kamu sayang sama saya. Tapi kamu tidak bisa ngebunuh semua orang yang menyakiti saya. Hei, beta mau bunuh Jojo. Bukan karena Jojo su bikin sakit Bung hati. Tapi karena Bung kasih sayang lebih banyak ke Jojo daripada beta. Dia ngingetin saya. Sama Bram. Jangan Bram lagi, Bram lagi, Bram. Bram su mati. Tahu Bram su mati. Siapa bunuh Bram? Beta bunuh Bram, beta potong Bram. Bukan polisi. Beta bunuh Bram. Puas. Jangan menangis, eh. Pasang muka sani, lai. Jangan menangis kayak banci aja. Menangis, lai. Ente pacaran sama anaknya Tante Mona. Anak perawannya Jan Peter Gunarto. Kenapa, Jo? Kita mana tahu mau jatuh cinta sama siapa. Semua terjadi gitu aja. Masya Allah. Terus sekarang gimana penyelesaiannya? Gua mau berhenti jadi gigolo. Siapa tahu Lila mau balik lagi sama gua. Ente nggak bisa berhenti. Ente mau kerja apa? Kerja apaan, kek? Paling balik lagi jadi tukang tambal ban. Sayang biji ente, Jo. Mana Jojo? Hah? Coba ente pikirin lagi. Seenggaknya ente kerja di sini 2 tahun lagi. Uang ente pasti cukup untuk hidup sama si Lila itu. Nggak bisa. Mau berhenti sekarang. Jojo. Jo. 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 Ente emosional, Jo. Pasti ada jalan keluar yang lebih bagus dari ini. Udahlah, Om. Gak ada yang lebih bagus daripada berhenti. Satu kali lagi ya, eh?
mana Jojo? Hah? Eh? Cocok untuk Anda adalah model. Ayo.
Ya betul itu kita punya pacar. Oke lo. Om, kalau om mau ambil jan Peter, ambil aja om. Saya gak depan. Ali suami yang Peter pun hati. Ali pikir Ali siapa? Ali cuma laki-laki kalah. Mas kado. Sebentar lagi, Ali mati tanpa. Nah, bagaimana rasanya jadi orang paling kalah? Hah? Kilo. Rasanya pinggir mati buru-buru. Ah, sebentar lagi dulu. Nanti mati kirim dulu udah berapa kalah. Supaya Ali cepat-cepat diterima langsung jadi orang paling kagak. Di neraka cuci main. Sorry kawan, kita kurang cepat. Gua nggak tahu apa yang harus gua lakuin sekarang. Bukan soal Mateo, kita bisa aja bilang kecelakaan. Lagian siapa sih yang bakalan percaya kalau kita ceritain yang sebenarnya? Tante Girang yang punya suami gay yang jatuh cinta sama pacar anaknya yang ngebunuh pacar gaynya setelah lompat-lompatan di trampolin. Sekarang gue harus ngambil jalan hidup yang benar. Jalan hidup yang punya martabat. Yang bisa gue banggain dan berguna buat masyarakat. Hidup hanya sekali. Apalagi yang bisa dibanggain kecuali kehormatan sebagai manusia. Sebagai laki-laki. Ah, tai lah. Oke, sepertinya semua udah berubah. Para pirsa, sahabat-sahabat gue para penonton, berusaha mengejar mimpinya. Padat berdatangan menghadiri acara premier film Serangan Tirana. Saya Victor. Victor, emang nggak ada matinya dia. Kejadian. Marley, emang nggak ada malunya nih anak. Pekerjaan yang terhebat yang pernah aku dapatkan. Terima kasih banyak lah ya. Rezeki aku sudah cukup itu beres tambal ban ini. Mas, boleh juga tuh tadi. Apa kerjanya? Well, kalau gue realistis aja. Suka lo laki. Tuh lihat jari kelingkingnya. Ngaceng lagi goblok. Selamat datang di Quickie Center Training Center. Salah. Para penonton TVIP padat berdatangan. Hahaha.
rumah. Aku lupa terus aja, maaf, maaf. Panjang dipilih-pilih. Ini susah. Mantap gue. Nauman! Ikan air itu mesutnya, maaf. Nauman! Tadi kuahnya ya. Bidanya kok kan gak ikut ada? Gak. Dari mana lo? Iya, gue dapet. Aku taruhnya strict banget. Gak ada nikah. Ya gue beli aja 40. Apa juga kapetnya? Ya gue beli aja 40. Ya aman, tau gak Liso? Liso. Hei, beram lagi. Beram sumati. Gue bisa copot.